Terima kasih Anda masih di Metro Siang. Memiliki banyak sungai pada Lembah Kars membuat Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur ini kaya akan air terjun. Nah, salah satunya berada di Kabupaten Sumba Timur, yaitu gugusan air terjun Lakonja yang memiliki 5 tingkat. Seperti apa keindahan air terjun bertingkat ini? Berikut informasi selengkapnya. Berada di pelosok timur Indonesia, Sumba menjadi surga yang tersembunyi karena keindahan alam yang sungguh luar biasa. Berjarak sekitar 60 km dari kota Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur, terdapat Sungai Lakonja yang memiliki air terjun bertingkat. Butuh waktu 3 jam untuk sampai ke spot air terjun ini. Dan untuk menuju ke sana, wisatawan wajib berjalan kaki karena harus melewati tebing batuan karst yang terjal dan licin. Rasa lelah saat menuju ke lokasi wisata terbayar dengan eksotiknya gugusan air terjun bertingkat. Air yang masih bersih dan jernih memancarkan warna hijau toska yang memberikan kesegaran. Namun menurut warga setempat, keindahan air terjun ini belum banyak dikunjungi wisatawan. Berapa air terjun semua di Lakonja? 5. Banyak orang yang nanti sini? Banyak. Banyak? Hari-hari apa sih yang biasa? Hari Sabtu. Orang dari mana? Dari Tambak Tabung. Oh, kalau dari kota sudah pernah ada nanti sini? Belum. Bebatuan karst membentuk ceruk yang terbentuk alami pada aliran sungai ini turut memberi kesan eksotik. Guratan keindahan dari karya sang kuasa ini menjadikan Sumba sebagai surga tersembunyi di pelosok Indonesia Timur. Dari Waingapu, Sumba Timur, Ignas Kunda, Metro TV.